Ketua DPD Partai Golkar Surakarta, Sekar Tanjung, memutuskan untuk mundur dari pencalonan pemilihan Kepala Daerah Solo 2024. Sekar, yang juga merupakan putri dari politisi senior Golkar, Akbar Tanjung, mengungkap pengunduran diri tersebut mengikuti perintah dari Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Pasalnya, Bahlil memerintahkan seluruh kader Golkar untuk ikut di dalam gerbong Kimplus yang mengusung Respati Ardi dan Astrid Widayani di Pilkada Solo. Kami mematuhi dawuh pimpinan dan keputusan DPP, Ketua DPD Partai Golkar Solo, Sekar Tanjung. Sekar mengungkapkan bahwa dirinya masih ingin terus melaju di Pilkada Solo sebagai calon wali kota. Namun, Sekar juga memastikan bahwa dirinya tetap harus mengikuti keputusan dan instruksi yang diberikan oleh DPP Partai Golkar. Keputusan ini bukan sesuatu yang saya ambil secara sepihak dan mudah, khususnya bagi partai, simpatisan, tim yang kerja keras, keputusan ini saya ambil atas dasar loyalitas terhadap Partai Golkar. Ketua DPD Partai Golkar Solo, Sekar Tanjung. Sebelumnya, Sekar Tanjung merupakan salah satu calon unggulan yang telah disiapkan oleh mantan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto sejak lama, bersama dengan Mangku Negara 10 alias Gusti Bre. Namun, keduanya memutuskan untuk mengundurkan diri dari status bacawalkot pada detik-detik akhir sebelum penutupan pendaftaran pilkada. Sementara, 6 partai di Kimplus yaitu Gerindra, Golkar, PSI, PAN, PKS, dan PKB telah resmi mengusung pasangan Respati Ardi dan Astrid Widayani di Pilkada Solo.